Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat sore. Udah waktunya habis sholat asar. Mau masak-masak, Lur. Cuman ini dipamiti sama Kak Alin. Kak Alin mau ada acara buka bersama di tim drum band-nya. Jadi ada acara buka bersama. Nanti ketemunya sehabis buka ya, Kak. Oke, hati-hati ya, Nak. Hati-hati ya, Dek. Monggo, Lur, wayahe masak. Hari ini mau masak sop, Lur. Masak sop sama goreng ayam. Udah gitu aja. Soalnya Kak Alin juga ada acara buka bersama di luar sama tim drum band-nya. Nah, ini tadi tuh minta ke ayah, sekalian ayah tuh keluar minta dibelikan pepes. Kok kepingin pepes gitu, Lur. Sayur sop tapi ikannya pepes. Udah nggak apa-apa ya, Lur. Namanya juga orang kepingin. Nah, ini masih ada tahu dan juga nugget. Nanti kita goreng sama-sama ya, Lur. Ini ayamnya udah saya cuci, tinggal saya marinasi sebentar. Ini mau ngulek bumbu sopnya. Bumbu-bumbunya bawang putih, bawang merah, merica bubuk, penyedap, garam, dan kaldu jamur nanti ya, Lur. Biar tambah mantap. Monggo, Lur, kita eksekusi dulu. Ini sop tadi itu beli cuma 3.000, Lur, segini. Secukupnya saja, enggak banyak-banyak, Lur. Bumbu yang udah dihaluskan tadi kita tumis nih, Lur, sampai harum dan tidak langu. Habis kita tumis, nanti kita tambahi air, Lur. Bumbu yang kita tumis tadi, kemudian kita kasih air dan kita masukkan sayurannya, Lur. Yang atos-atos ini kita masukkan duluan. Ini kalau udah mendidih kayak gini, Lur, bisa ditambahi dengan kaldu jamur, penyedap, kasih garam. Nanti kalau udah setengah mateng buncis dan wortelnya, baru kita masukkan sayuran kubis. Kita masukkan sayurannya, Lur. Ini tadi sopnya saya kasih potongan ayam ya, Lur, sedikit buat tambah ngaldu. Oh, segini udah cukup, Lur, buat berbuka. Udah ditunggu matang, bentar lagi matang ini, Lur. Sudah mateng sopnya. Goreng tahu dulu, Lur. Udah gini aja cukup, Lur. Ada nugget, ayam goreng, dan tahu goreng. Dah, alhamdulillah, Lur. Nah, ini nanti buat sambal kecapnya ya, Lur. Tinggal dipotong-potong cabai sama bawang merahnya, kita kasih kecap dan sedikit garam. Dah, itu nanti buat sambalnya sop. Alhamdulillah, Lur, menu berbuka puasanya sudah siap. Masak sop, goreng nugget dan ayam goreng serta tahu goreng, tidak lupa sambal kecapnya, Lur. Apapun menunya, apapun masakannya, yang penting badan dalam keadaan nikmat sehat. Alhamdulillah nggih, Lur. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Lur. Alhamdulillah, waktu berbuka sudah tiba, Lur. Monggo. Ayo, Kak Ica. Gak tambah lagi. Si ayah gak nyoba pepes. Enak loh pepesnya.
Terus pelempokan, alhamdulillah lur, menu berbuka puasanya sudah selesai. Kampret ini manis kak, apa itu airnya banyak. Seger. Seger kak. Reyhan. Yuhu. Keterbuka nak. Dimak ambil apa kak? Nugget. Enak juga.